quarter life crisis. Kamu familiar nggak dengan istilah ini? Familiar, sangat Pengertian sangat kamu familiar. ketika kamu mendengar ini apa? Pertama kali aku mendengar ini, yang aku pikirin adalah, yang pertama aku pikirin adalah aku relate dan aku memang pernah ngalamin juga. Menurut kamu, apa quarter life crisis itu dan pada saat itu apa yang kamu alami? Quarter life crisis itu satu titik ya, mungkin satu fase di umur 20-an. Well, I don't know, this is my understanding of it, di mana mungkin seseorang merasa tiba-tiba resah atau kurang kurang nyaman dengan dirinya sendiri atau dengan apapun yang terjadi di sekitar mereka gitu ya. Adakah tekanan sosial, dan pun jika ada, bagaimana kamu mengkomunikasikan ke orang-orang ini sehingga kamu mendapatkan ruang yang kamu butuhkan untuk mengenal dirimu sendiri? Untuk meng-create ruang itu sebenarnya